Oke, selamat sore. Kami berada di Pamplok di Purwantoro untuk sore ini, berhubung hujan dari jam 4 ya sampai sekarang tidak reda, tapi juga tidak menggoyahkan penggemar bonsai, tetap menghadiri, tetap menyaksikan. Dan di sini ada acara demo ya untuk malam ini. Selain demo, ada acara pembukaan untuk malam ini yang langsung dibuka oleh Ketua PBBI kita. Untuk itu, ini adalah seorang planner yang sangat kondang dari Ponorogo. Ya, ini mari kita bertanya-tanya. Untuk itu, bagi para pemula yang ingin belajar di sini di Pamplok Purwantoro ini, setiap mulai besok, mulai hari ini atau besok, setiap sore jam 3 sampai malam akan diadakan acara demo. Ikuti terus ya. Ini saya bertanya-tanya. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Waduh, ini menciptakan karya bakaran bonsai untuk menjadi bonsai yang matang akan maju ke Pamnas ya Pak ya. Untuk pertanyaan saya Pak, ini model apa Pak ini? Kalau biasa di kalangan bonsai disebut gaya rap. Oh, gaya rap ya? Gaya rap. Jadi satu kesatuan rumpunan pepohonan yang tetap jadi satu kesatuan. Jadi nggak ada putusnya. Dari sini terlihat penyatuannya sampai sini, oke, sampai belakang sampai sini. Jadi seluruh rumpunan dari pohon, tapi juga tetap membawa kedalaman dimensi, nggak jejer layan. Oke, Bapak Trainer, yang pertanyaan kedua, ini untuk menunggu kematangan dalam arti matang adalah siap ke Pamnas atau ke internasional, ini kira-kira kita menunggu berapa tahun atau bulan? Untuk hal itu tidak bisa diperkirakan secara jelas, hanya perkiraan aja sekitar 5 tahun ke depan bisa masuk ke Pamnas ya. Juga melihat nanti faktor kesuburannya media, kalau nggak salah media kita cepat. Oke, siap. Terima kasih Pak Kenyem. Terima kasih ya. Oke, pemirsa, ini adalah runner kita dari Ponorogo, dan ikuti terus mulai hari ini sampai besok, sampai selesai tanggal 8 akan diadakan acara demo terus dari jam 3 sore sampai malam. Ikuti, dan malam ini juga kami segenap panitia akan mengadakan acara pembukaan ya di Pamplok di Purwantoro yang dilaksanakan oleh Ketua PBBI kita bersama diikuti dengan seluruh panitia. Oke, ikuti, go. Oke, malam ini adalah penetapan bendera ya, best in show untuk sebuah bonsai. Ini mungkin bonsai dari Ponorogo ya, ini sangat matang sekali yang akan langsung ditancapkan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Aris. Untuk malam ini semua best in show akan ditancapkan hari ini, langsung nanti juga diikuti acara pembukaan. Mari silakan. Oke, saatnya Ketua PBBI kita akan mencalonkan bendera best in class ya untuk kelas prospek. Ini pun sangat prospek sekali, dan saya yakin ke depan dia akan masuk Pamnas, bahkan mungkin masuk internasional ya. Coba ikuti. Setelah ini akan langsung pembukaan dari Ketua kita PBBI Wonogiri. Silakan, Bu. Best in class. Best 10 dulu, Pak. Best 10. Yeah, best 10. Best in class.
Sip. Oke, malam ini adalah malam keempat ya, hari keempat Pamlok di Purwantoro. Ini yang ditunggu-tunggu, saatnya kita seluruh panitia dengan acara, diadakan acara pembukaan yang dibuka langsung oleh Ketua PBB kita, adalah Ketua PBB Cabang Wonogiri, oleh saudara Bapak Aris. Untuk itu ikuti setelah pembukaan nanti, acara selanjutnya, banyak acara-acara tentang bonsai yang di Pamlok Purwantoro ini, ikuti terus dan jangan lupa subscribe ya. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami untuk di bidang hobi bonsai. Untuk itu semua penghobi bonsai Wonogiri Timur, Wonogiri Kota, Indonesia, ikuti, marilah kita bersama-sama berdoa pembukaan, dengan pembukaan ini semoga lancar seperti apa yang kita arahkan dari pertama. Untuk itu kami segenap panitia mohon dukungan, mohon doanya dari semua pengunjung atau pecinta bonsai di acara kami Pamlok di Purwantoro. Untuk itu acara malam ini adalah resmi akan dibuka oleh Bapak PBB Wonogiri, saudara Bapak Aris. Silakan. Satu, dua, tiga. Oke, acara telah Pamlok di Purwantoro telah dibuka dan ini adalah pemilik tempat ya, saudara Mbak Deno. Dia juga mempersiapkan sebuah pemancingan yang sangat hebat sekali. Ada pemancingan lele, pemancingan ikan mas, gurame dan lain-lain. Untuk itu bagi penggemar pancing ya, mancing, jangan lupa datang di Kidul Terminal kira-kira 500 meter di pemancingan Mbak Deno. Harus mancing di Purwantoro. Selain itu juga acara bonsai di Pamlok Purwantoro sampai tanggal 8. Ini adalah Ibu Deno, ini adalah Bapak Aris Ketua PBBI. Terima kasih sekali dan acara ini semoga sukses. Amin. Amin.